Kemenpan bagikan makanan gratis bagi para tenaga kerja bongkar muat di kawasan Pelabuhan Pelni Sorong sebagai bentuk kebersamaan memaknai bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Polsek kawasan Pelabuhan Polres Sorong Kota membagikan 250 paket makanan gratis bagi para tenaga kerja bongkar muat di kawasan Pelabuhan Pelni Sorong. Selain sebagai bentuk perhatiannya terhadap warga masyarakat terdampak COVID-19, aksi ini pun dilakukan sebagai bentuk kebersamaan memaknai bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ini tujuan kita dari Polsek, kita mewakili dari Polres, ini tujuannya untuk membantu para buruh-buruh TKBM. Karena bagaimanapun pasti mereka itu mengenai dampak, terkena dampak dari COVID-19 ini. Jadi kita sama saling berbagi, dan itu pun dalam arti juga menjelang bulan Ramadan, ya kita sesama manusia harus saling berbagi gitu kan. Berapa banyak yang dibagikan itu? Kurang lebih sebanyak 250 kotak nasi kepada buruh TKBM. Secara rutin atau seminggu sekali atau bagaimana? Kita menginisiasikan paling tidak selama sebulan. Sebulan sekali kita menginisiasi kegiatan sama, karena ini lingkupnya adalah wilayah pelabuhan, dan di sini ada rekan-rekan mitra kerja kita, yaitu buruh TKBM, yang tadi saya sampaikan mengalami dampak dari COVID-19 ini, makanya kita memberikan kepedulian kepada mereka. Kita merencanakan dari Polsek sendiri setidaknya satu bulan sekali, Kak, melaksanakan kegiatan di sana. Anggrini Sumbung, CWM Channel.